warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama Trans Live Streaming TV Kabupaten Lampung Barat. Hari ini Minggu 14 Mei 2023. Tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Partai Persatuan Pembangunan beserta rombongan hadir ke KPU Lampung Barat untuk menyerahkan 28 berkas kepada KPU Lampung Barat. Pemirsa, kami mengajak pemirsa untuk menyaksikan kegiatan penyerahan berkas 28 bacaleg Partai Persatuan Pembangunan. KPU Daerah Kabupaten Lampung Barat, komisioner Kabupaten Lampung Barat beserta yang saya hormati rekan-rekan dari media baik cetak maupun online, yang saya hormati teman-teman calon juga rekan-rekan pengurus partai politik Partai Persatuan Pembangunan, alhamdulillahirrahmanirrahim patut kita syukuri kehadiran pendaftar bakal calon anggota legislatif Barat. Salam teriring salam, semoga tercurah limpahan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita nantikan sahabat di audio ya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua batang kata, saya menghaturkan kata maaf mewakili Lampung Barat Anggi Romando yang siogianya beliau hadir pada hari ini, tapi karena ada acara keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan hingga diberi mandat kepada saya. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat kami selaku peserta pemilu kepada panitia. Sambutan dan itu baru keluar jam 9 tadi pagi ya, sudah Provinsi Lampung. Alhamdulillah tadi sudah terpenuhi dan hari ini jam 14.00 kita dijadwalkan untuk bisa mendaftarkan para bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Lampung Barat. Mudah-mudahan niat hajat kita bersama, langkah kaki kita mendapat ridho ilahi robbi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon mampu. Allahumma bihtilah kurang toib. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wa binayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak maaf. Saya berikan penjelasan secara detail dari beberapa Tiga.
3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya sampaikan berkas bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Lampung Barat kepada KPUD Lampung Barat. Mudah-mudahan langkah kaki mendapat ridho ilahi robbi. Kami terima berkas sebagai pengajuan calon calon P3. Nanti selanjutnya kami akan cek mengenai ini semua. Yang ada di sini, yang pertama model B pengajuan parpol, ya. Surat pengajuan bakal calon anggota DPR tentunya berisi 5 dapil, kemudian disetujui ya oleh Partai Persatuan Pembangun di Kabupaten Barat, ditandatangani oleh ketua, kemudian sekretaris dan dicap. Selanjutnya model bu, jumlah calon ada 9, ya, jumlah calon perempuan 1, 2, 3, ya, di nomor 3, di nomor 6, kemudian nomor 8. Ya. Kemudian ditandatangani ketua dan sekretaris klub. Ikut dua calon perempuan. Selanjutnya data pasangan calon parpol dalam pemilihan anggota DPR jumlahnya 2. Terima kasih sambil memverifikasi ya. Bahwa tidak pilih 5 itu, kenapa saya catatkan kembali untuk pengajuan bakal calon yang asli dari DPC P3 Lampung Barat, karena saya melihat di dapil 5 ya, dapil Lampung Barat 5 itu tidak jelas ya, tidak terbaca, tapi legalisir ada dan sesuai dengan yang ada di pengaduan. Jadi seperti itu Bapak. Batanglah junjung nyampai ke jati.
Target kursi yang dicapai untuk dalam pemilu ini berapa? Iya, terima kasih. Kalau untuk target kita nggak muluk-muluk ya. Mudah-mudahan satu praksi untuk kita P3. Artinya semua dapil, ada 5 dapil dan alhamdulillah kita punya wakil semua, punya bakal calon semua dan insya Allah mudah-mudahan kelima dapil tersebut kita minimal dapat 1 kursi per dapil. Ada strategi khusus nggak itu untuk mendongkrak suara per dapil kali ini? Iya, untuk strategi tentunya ada ya, dan strategi itu mungkin akan menjadi internal. Itu gimana? Untuk 5 dapil yang kena, apakah sudah terisi semua? Nah, untuk kelima dapil ada keterwakilan semua, walaupun belum penuh. Karena kita di DPC P3 Lampung Barat itu mempunyai 28 bakal calon legislatif. Demikian. Sampai saat ini alhamdulillah kita selalu lancar ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah kita dan menjadi jalan kita ke depan agar selalu diperlancar. Demikian. Ya, untuk penyelenggaraan ya, insya Allah tentunya harapan kita jurdil, itu aja. Oke. Lakok. Itu hanya saja karena memang ada scanan kita yang sempat ngeblur, tapi itu sudah kita perbaiki. Demikian. Ya, itu bukan suatu kendala. Iya, jangan. Beda. Oke, lupa sini. Nah, makanya terserah okay. Sama Mas. Silakan foto bareng. Sambil nyeles, silakan. 3. Sekali lagi 1 2 3. Ya tinggal yang paling setuju kan Pak.